Pantai Canggi sangat populer di kalangan penduduk lokal sebagai tempat piknik, memancing hingga menikmati matahari terbit dan terbenam. Namun siapa sangka di balik keindahannya, Pantai Canggi menyimpan sebuah cerita suram. Pantai Canggi disebut juga sebagai tempat yang paling berhantu di Asia. Pada masa Perang Dunia II, Pantai Canggi digunakan Jepang sebagai area pembunuhan saat mereka melakukan pembantaian Sukcing. Ribuan orang yang diduga anti-Jepang disiksa dan dibunuh. Sering terdengar suara tangisan dan jeritan misterius. Selain itu ada juga cerita tentang potongan kepala yang berterbangan, bahkan badan tanpa kepala berjalan di air. Konon pernah terlihat di pantai ini. Di lokasi ini sering terjadi penampakan wanita yang muncul dari laut. Juga ada sosok nenek-nenek yang berjalan di lokasi tersebut. Konon ceritanya hantu ini adalah wanita korban pemerkosaan dan pembunuhan di masa lalu. Grup paranormal Singapura pernah melakukan investigasi ke lokasi tersebut dan dikatakan bahwa memang hantu wanita tersebut yang menempati lokasi ini. Banyak terjadi kasus tenggelam di pantai ini dan masih belum diketahui penyebabnya. Dan untuk Anda ketahui bahwa Singapura telah dinobatkan menjadi daerah paling berhantu se-Asia, mengalahkan negara Jepang. Hebat bukan?